Salomón de Cuba, los cuatro antiguos, con los azules, ¿veis? También nos van a tener su carpeta. Un camino de lluvia, camino de lluvia, de un año, 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 de Ahora va a tener un grupo de víctimas a la Autónoma de la Comunicación y se tendrá que ir a emplazar dentro de la delegación de la Comunicación. Namo, de la Comunicación, que es el mismo de la Comunicación, que es el de Arcaña, que es el de Arcaña, que es el de Arcaña, que es el de Ya, cuando una se dice, va a tener dos comunidades que es el de la Comunicación, para mí, a la Comunicación, para mí, a la Comunicación, para mí, a la Comunicación, para mí, a
sama dengan sebuah periode pendek dan menyatakan perkataan, karena remaja tunarungu dapat melakukan berbagai tugas dan memiliki keyakinan yang serta serta hambatan yang dimilikinya dalam berkomunikasi itu diatasi dengan dukungan dan bantuan lingkungan sekitar. Dukungan ini menjadi sumber efikasi bagi remaja tunarungu tersebut. Hal ini dan juga dalam penelitian Michael Sinahang dan Mas bahwa remaja tunarungu meskipun terbatas dalam mendengar malah memiliki persepsi yang lebih jelas dibanding remaja yang normal karena remaja tunarungu ketika dapat mendapat dukungan dari orang tua mereka bisa menekuni berbagai hal dan menunjukkan passion yang dimiliki. Untuk kesimpulan, dengan memiliki aplikasi ini, remaja tunarungu mampu berprestasi yang ditandai dengan subjek mampu mengatasi tugas yang sulit dan memiliki tugas yang menantang dirinya. Subjek pun memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas yang sulit bersumber dari dirinya dan lingkungan sekitar, serta kemampuan subjek menyelesaikan berbagai variasi tugas tidak terlepas dari persuasi sosial dan pengalaman keberhasilan teman-teman yang dilahirkan. Untuk syarat sendiri bagi remaja tunarungu agar dapat memiliki aplikasi ini sehingga untuk berprestasi. Dan yang kedua adalah bagi orang tua yang memiliki anak dengan remaja tunarungu dapat memberikan dukungan sehingga remaja tunarungu mampu memiliki hal ini ya, dan mengembangkan sikap mandiri dalam sistem dan pendidikan. Demikian presentasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum.